Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya, channel Tera Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, silakan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya. Kali ini saya ajak teman-teman melihat koleksi di Nursery Suka Tanaman 88 yang berada di Bojongsari Depok ya teman-teman. Baru kali ini saya mereview di Suka Tanaman 88 ya. Ternyata tanaman variegatanya lumayan banyak ya teman-teman. Koleksinya apa saja? Yuk tonton sampai habis ya. Harga masih bisa nego dan juga kita bisa belanja online. Halo Mas. Halo Ibu. Apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Ini nama nurserinya apa nih? Namanya saya Suka Tanaman 88. Suka Tanaman 88 ya. Kalau ini ada di Tokopedia ada nggak? Di Tokopedia saya belum ada. Belum ada Instagram ya. Aja. Instagramnya ada ya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Mas, ngomong-ngomong namanya siapa nih Mas? Saya Hendra Ibu. Hendra, iya. Ini alamatnya di mana nih? Alamatnya di Jalan Haji Suhaemi, Gang Haji Tikin, Desa Durenbukan, Sawangan, Depok. Sawangan, Depok ya. Oke, ini tanamannya kayaknya cantik-cantik nih. Nah, cuma gini aja. Boleh lihat-lihat harganya ya? Ya, boleh. Oke, siap. Ini apa nih? Kalatea ini ya? Itu Makoyana. Makoyana berapa nih harganya? Makoyana 60.000. 60.000. Ini apa nih? Ini Antarium variegata, tapi saya nggak tahu namanya. Oh, Antarium variegata. Ya, variegatanya putih ya? Ya. Harga berapa nih? 80.000. 80.000. Nah, ini ada dragon ya? Iya, dragon. Dragon harga berapa nih? Ini dragon. Dragon yang variegata tuh bintik-bintik. 50.000. 50.000 aja ya. Oke, lanjut. Ada Zizi Plant. Zizi Plant? Ini. Zizi Plant ini. Oh ini, dolar. Oh iya, pon dolar berapa nih? Ini cuma 30. 30.000 ya. Ini ada keladi nih. Ini keladi cat tumpah nih, ini yang bagusan. Oh, keladi cat tumpah. Keladi cat tumpah ya. Iya. Kayak gini bentuknya ya. Nah yang ini harga berapa nih? 50.000-an. 50.000. Kalau ini? Sama ini 50.000-an. Ya. Sama ya 50.000. Ini juga nih ya harganya 50.000 ya. Iya. Ini lihat nih. Kalau teman-teman mau lihat nih, harganya 50.000. Lanjut, ini kayaknya antorium ya? Iya, ini antorium mangkok. Antorium mangkok. Iya, itu udah gede, mangkoknya udah cakep. Udah cakep ya. Udah besar ya. Harga berapa nih? 250. 250.000 ya. Udah gede ya. Oke. Okay. Lanjut, ini ada aglonema. Oh, itu. Yang mana duluan deh? Wah, ini nih. Ini ada WK nih. White Knight. Iya. Nah, ini harga berapa nih? Harga udah gede ya. 750.000. Berapa? 750.000 ya. Bisa di-cutting. Oh, udah bisa di-cutting nih. Akarnya sudah keluar ya, akar gantungnya ya. Oke, lanjut. Terus ini ada Aglo. Kocin tembaga. Kocin tembaga. Ya, gede. Gede banget daunnya ya. Iya. Nah, ini harga berapa nih? 125.000 ya. Oke, lanjut. Oh, ini nih Syngonium Pink Splash. Nah, ini harga berapa nih? 250.000 ya. Udah rimbun gini 250. Oh, mantap nih. Oh, sisa satu. Oke, siapa cepet itu dapat. Nah, ini apa nih? Ini Syngonium juga nih, pink. Syngonium pink. Pink biasa. Pink biasa ini ya. Harga berapa nih? 40.000. 40.000 ya. Oke, siap. Lanjut. Ini ada Syngonium Lilliput. Syngonium Lilliput. Iya. Nah, ini harga berapa? 30.000-an. 30.000 ya. Iya, lanjut. Ini ada ini ya. Monstera gede banget tuh. Monsteranya hijauan. Monstera hijau, king ya bukan? Iya, king. King, harga berapa nih? 350.000 ya, udah besar ya. Tuh, udah bela-bela semua ya, udah cantik. Nah, itu apa nih? Ini ada pilo lemon nih.
Philolemon. Tau Philolemon tuh apa, saya kurang tahu juga, tapi dia cakep tuh daun mudanya. Oh iya ya. Kayak ada bercak-bercak gitu ya. Iya, bukan Philolemon sih, enggak tahu sih Philo apa. Gitu. Hanya 225.000. 225.000. 25.000. Lanjut. Terus ini kayaknya ada yang ini nih, imut-imut nih. Oh, ini. Imut-imut. Ini gede nih. Oh, ini dia nih, raksasa ini. Ya. Pilitiae. Philodendron kabelbusi. Ya, ini yang batang oranye ya, ori. Batang oranye ori. Harga berapa tuh sebesar itu? 2,5. 2,5 ya. Iya. 2 iya, juta 5 setengah. Daun. 5 daun ya? Mau ke 6 daun. 5 OTW 6 ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada Burmak variegata nih ya. Burmak. Ini berapa nih harganya ini nih? 200 ribuan nih. 200 ribu udah rimbun gitu, 200 ribu ya. Udah bisa dipotong. Udah bisa di-cutting ya. Iya. Jadi 2. Udah bisa jadi 2 ya. Ini rata-rata sama semua nih ya. Iya nih, sama Burmak ini. Ini sama harganya 200 ribuan. Teman-teman bisa screenshot ya, bisa tanya ya langsung. Nah, ini ada ini nih kayaknya pilo apa sih? Ini sama ini WK ya, kayak yang tadi. Ah, kalau yang itu harga berapa cuman nih? Ini enggak dapat variegata, yang belum dapat, ini murahan 600.000 dapat 2 tuh. Oh, dua ini ya, tapi terahnya oh ini ya. Iya, ini WK ya? WK ini nih, ada kayak gini. Oh iya benar. Harga 600 ya? Iya, kalau yang ini isi 2. Isi 2, 2 batang. Oke, lanjut. Terus, mana lagi nih? Ada ini nih, Gosmin. Gosmin. Tuh, kalau Gosmin tuh ada urat-uratnya kelihatan ya. Iya, nih. Warnanya beda. Harga berapa nih? Ini 150. 150.000 ya. Sama semua nih, 150. Oh, ini ada ya. Banyak ya stoknya ya. Bisa di screenshot teman-teman. Lanjut, ini ada Syngonium apa nih? Ini Pink Placket. Pink Placket. Pink Placket. Nah, ini udah jadi ya ini iya. Mah. Harga berapa nih? Ini isinya 350.000. Hah? Isinya 3? Iya tuh. 3, oh, 3. Iya rumpun. Rumpun teman-teman nih, 3. Iya. 50.000 dapat bonus ini tuh. Apa sih ini? Oh, ini. Keping gajah ya. Keping gajah. 50.000 3 batang plus bonus kuping gajah. Nah, ya, yang tetas sperma. Wah, wow, udah banyak nih. 2 3 4 5 6 mau ke 7 daun. Mau 7 daun harga? 175. 175. Wah, mursida nih teman-teman. Iya, stoknya tinggal 2. Oh, stoknya tinggal 2 nih teman-teman. Jangan sampai terlambat. Lanjut. Ini ada Glorios. Glorios nih, udah daunnya udah besar ya. Ini Glory X Melano nih. Glorios. Glory X Melano. 500 ribuan. 500 ribu. Isi 4. Daunnya 4 ya, OTW 5 ya, enggak? OTW 5 tuh. Oh iya benar ya. 4 OTW 5, lanjut. Ini ada Epipremnum Sangrila. Oh, Sangrila. Ini udah panjang nih, udah bisa iya. Diturus. Harga berapa ini, nih? Ini yang jenis variegata, bukannya yang hijau ya. Oh iya, yang variegata nih ya. Ini 175.000. 175.000. Ya mau ya, udah jadinya kayak gini nih. Udah oh. Dia kayak gini. Oh, ini yang udah diturus nih, teman-teman nih. Nih. Ini yang udah jadi nih ya. Waduh. Ini udah 1 meter lebih tuh. Waduh, kalau ini berapa nih yang ini? Kalau ini 800. Oh, itu 800. Terusnya udah nggak mampu. Oke. Okay. Ada 2 ya, harganya sama ya? Iya, sama. Sama. Lanjut sini dulu deh. Terus ini nih. Nah, ini apa nih? Ini mangkok BH saya nyebutnya nih. Kerut-kerut. Antari mangkok BH. Mangkok BH harga berapa nih? Ini harganya 500.000. 500.000 ya? Iya. Oke, siap. Ini kayaknya ada Goriosum ya? Ini tadi udah. Oh, udah ya. Ex-melano. Ex-melano. Oh, itu. Ini ada Squamiperum. Squamiperum. Ini daunnya berbulu dia. Iya, yang pilo bulu lah. Harga berapa? Ini 100.000 nih. 100.000 ya. Oke, itu ada Plomani bukan itu? Ini Plomani satu daun kurang bagus Bu, belum dijual dulu nih. Nanti oh, ada masih sakit. Iya. Oke, siap. Nah, ini ada pilo ini nih. Ini ada Parisuperde. Parisuperde udah gede banget nih. Kalau yang ekonomis juga ada.
ekonomis ada. Ini ya ampun daunnya gede banget. Ini gede. Menor. Tuh. Menor. Harga berapa nih ya kalau ini? 750.000. 750. Iya. 3 daun, 4. 3 daun, OTW 4 daun. Oh, 700 nih. Waduh, gede banget daunnya. Ya cuman ini ada defect sedikit. Uh-uh. Tapi ini bagus lah, gede. Tuh, menor ya warnanya ya. Oke, lanjut. Ini saya ada cebu blue nih, udah macur daunnya. Cucu blue, cecu blue. Pilot. Ah, itu udah ini ya, udah. Macur nih daunnya. Blah-blah. Iya. Daunnya juga udah banyak ya. Iya. Harga berapa nih? 600 ribu. 600 ribu ya. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini ada bili ekonomis, bili teae ori. Bili teae ori ya. Yang ekonomis. Yang ekonomis harga berapa nih? Ini 650. 650 ribu ya. Lanjut, ini kayaknya ada monstera nih. Ya, ada monster yang ini aja nih, saya mau keluarin. Oh, itu. Yang itu enggak? Yang ini belum sehat. Oh, ya. Iya, ini padahal. Bagus, tapi belum sehat. Ini white tiger-nya. Oh, white tiger. Iya, tapi belum sehat. Ya, kenapa tuh belum dijual? Iya. Nah, ya. Yang ini, satu daun, harga? 1.700.000. 1,7 ya? Iya, tapi ini isinya dua ruas nih. Oh, udah bisa tumbuh dua daun nih. Iya, bisa dua ruas, bisa di-cutting juga di sini. Biasanya kalau ini katanya dibesot ya, biar apa biar namanya? Jadi dua nih. Jadi dua ini dua iya, daun ya. Jadi dua bonggolan. Dua bonggolan, harga 1,7. Oke. Lanjut. Ini ada Janbol par lokal. Parigata lokal, tapi ini kayak min ya, parigatanya tuh merata gitu ya. Iya, kalau lokal, kalau lagi dapat parigatanya. Oh, nggak separuh-separuh. Biasanya kan kalau ada parigata mengkerut-mengkerut, tapi ini, iya, ini bagus lagi, dia nih. Lagi bagus dia keluarin, lagi berbakti. Lagi berbakti. Harga berapa? Ini 750. 750 ya. Oke, lanjut. Saya ada Pilored Anderson. Pilored Anderson, bukannya Pink Princess bukan? Beda lagi Bu, kalau Pink Princess itu pink, ini putih. Oh iya benar. Nah, ini harga berapa ini nih? Ini Andersonnya 4 juta. 4 juta ya. Ini yang ekonomisnya ada nih. Oh, ini yang ekonomis. 2, oh iya nih. 2,5 kalau ekonomis. 2,5 ya. Hmm. Kalau yang ini berapa tadi? 4 juta. 4 juta tuh daunnya ya. Udah menor ya. Iya. Lanjut. Terus kita ke sini aja nih. Oh. Kita ada bawah Holtonianum. Pilo Holtonianum. Ya, waduh. Udah hampir matur nih daunnya. Udah kupingnya udah mau bisa dijewer nih, mah. Iya. Kalau nakal bisa dijewer. Nah, ini berapa daun sih? 3 daun ya? 3 daun mau 4 daun. 3 OTW 4, harga berapa nih? Ini 1 juta. 1 juta ya. Udah bisa di-cutting kayaknya nih. Bisa nih tuh akarnya. Udah ada akar gantung nih. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini itu apa tuh? Ferukosum. Nah, ini daunnya udah gede ya. Udah lumayan. 2 OTW 3 ya? 3. 3 daun. Harga berapa nih? Ini 500.000. 500.000 ya? Iya. Oke, lanjut. Yang ini itu ada McDowell. McDowell. Iya. Nih, Philodendron McDowell 2 daun. OTW 3. Harga berapa nih? Ini 650. 650 ya. Kita biasanya ready nih kalau orang yang buat ekspor nih, ini kadang-kadang suka ngambil saya. Uh-huh. 20 per 10 biasanya kalau ngambilin. Bisa harganya bisa ekonomis. Bisa ekonomis kalau ngambil 10 ya. Iya. Oke, siap. Kalau teman-teman ada yang mau dijual lagi. Beli 10 dapat ekonomis. Nah, ini Syngonium Pink Spot. Satu daun pancing, iya, sudah mulai keluar tumbuh. Harga berapa nih? Yang ini 180.000. 180.000. Kalau ini ada nih. Nah, yang ini yang udah rame daunnya. warnanya cantik ya. Tuh, apalagi ini nih. Tuh, harga berapa ini nih? Ini 600.000. 600.000 ya. Hmm. Oke. Ini yang bawah dulu, ini belum udah semua belum nih? Ini? Ini ada Splendid, Bu. Ini Splendid. Iya. Splendid berapa nih? Satu daun mau keluar pucuk 350. 350.000 ya. Ini kayaknya apa? PCI bukan? Bukan, kalau ini Sahroni. Oh, Sahroni. Iya. Buroni mana? Buroninya lagi ngayap.
Nah ini berapa nih? Ini saroninya, daun 2 sama tumbuh 2 juga nih. Tumbuh 2 oh, tunas. Tunasnya 2? Ya 1,2. 1,2 ya? Nah yang atas dulu deh, yang udah sampai situ kan. Ini ada pilo apa namanya? Itu paraiso juga. Paraiso verde juga nih, tapi udah. Ini yang, tapi ini kurang menor ya, tapi daun menang daun banyak aja. Daunnya banyak. Iya. Tapi udah bisa dicaca nih, kalau saya sih udah dicaca berapa biji ya? Ada 3 daun, iya, tiga. Saya ambilnya 1, 2, 3 cacahan. 3 cacahan nih, harga berapa nih? 650. 650? Iya. Waduh. Siapa cepat itu dapat yang gede 650 teman-teman. Nah ini apa nih? Ini ada sanadu golden. Oh sanadu ada yang golden ya? Iya nih golden. Oh iya. Harga berapa nih? Ini 700.000. 700.000 ya. Lanjut. Nah, ini ada pink apa nih? Kalau ini red Anderson yang tadi. Oh, yang tadi itu belakang? Ini berlemak ini. Ah, yang gede. Yang umurnya lumayan. Oh, yang ini mah daunnya besar ya. Menor ini terahnya yang menor. Oh, variegatanya menor. Dipisahin kok yang bagus di selip-selip sih. Harga berapa nih? Ini 450. 450 menor banget. Iya. Aduh, variegatanya. Nah, yang sebelahnya? Sama ini berlemak. Oh, sama ya. Harga sama ya? Harga sama. Nah, ini kayaknya nih mantap nih. Oh, ini. Flobe. Ini ya ampun. Florida Beauty. Cakep banget. Ini daun pancing ya ini ya? Iya, daun pancing. Ini daun kedua. Nah, ini daun ketiganya berbakti ini dia nih. Oh, daun ketiganya. Daun keduanya bagus ya. Kalau ini terlalu ini ngeblank. Kayak apa sih namanya? Terlalu albo gitu iya, ya. Ngeblank. Nah, ini yang baru bagusnya. Ini bagus. Harga berapa ini nih? 3 jutaan. 3 juta ya. Iya, kalau yang ini. Oh, ini ada lagi. Ini daun pancing yang ini. Daun pancing, ini daun aktifnya. Oh, daun tapi aktifnya. Menor nih daun aktifnya nih. Ini mau OTW 3 daun. Oke, siap. Nah, ini harga? Ini 2,7. 2,7 ya? Iya. Oke. Lanjut itu. Ini pink princess nih. Nah, ini pink princessnya udah. Ini mah yang udah ini ya, marble ya ini mah. Iya, jenis marble. Harga berapa nih? Kalau yang ini 1,5. 1,5 ya? Ini ada yang agak besar. Oh, ini lebih besar lagi. Juga ada. Yang ekonomis ada, ini yang besar banget, banget ya, big. Iya, iya. Nah, ini harga? Ini 3,5. 3,5 ya? Daunnya udah banyak ya? Oke. Waduh, udah berapa kali cacah itu bisa-bisa tuh kalau yang... Nah, ini bawah dulu, bentar. Yang bawah, ini ada violin. Violin ini, variegata. Ini violin variegata. Oh iya, ini daun aktifnya. Udah kelihatan variegata belum? Belum, kelihatan nih, masih ngeblank. Masih ngeblank ya? Iya. Tapi dijual nggak nih? Dijual itu. Harga berapa nih? 2,5. 2,5 ya? Iya, violin golden. Violin variegata ya. Ini jarang-jarang nih. Mantap. Nah, ini apa sih namanya? Ini Carstenianum. Bukan ini ya, bukan siri badak ya, sama beda aja. Ya. Oh, sama aja iya. Ya? Oh, tapi ini yang variegata nih, iya, teman-teman. Variegata. Harga berapa nih? Ini 1,5. 1,5. 0,5. 2 daun. Waduh, 2 daun ya. Lanjut. Itu apa tuh? Ini domesticum. Pilo variegata, ya? Iya. Oh, iya variegata. Variegata, tapi udah mulai menor tuh dapat semua variegatanya. Variegatanya keluar ya, ini daun pancingnya nih ya. Iya, ini udah keluar semua. Ini udah kelihatan variegatanya. Harga berapa nih? 1,7. 1,7 ya. Lanjut. Nah, ini apa sih nih? Ini pibrae nih, lucu. Oh, pibrae yang kayak hati ya? Iya. Sejenis pilo bisa ini ya? Dia. Iya, merambat deh. Merambat. Harga berapa nih? Ini 200 ribuan. 200 ribu ya. Oke. Terus nah, ini ada Gloriosum Dark Foam. Nah, ini yang aku cari-cari nih. Gloriosumnya yang Dark Foam ini. 2 daun. 2 daun. Harga berapa nih? Ini 2,5. 2,5? Iya, masih pedes. Nggak ada yang ekonomis nih? Belum ada nih. Belum ada. Kalau ada ekonomis aku mau. Boleh, nanti saya kabarin. Kalau ada ya yang cuttingan ya. Sian banget deh. Nah, ini apa nih? Ini White Princess. Oh, White Princess. Iya. Oh, iya benar.
Harga berapa nih? Ini 2,2. 2,2 ya. Daunnya udah banyak ya. 45 OTW 6. 5 OTW 6. Iya. Oke, siap. Lanjut. Ini Pink Princess yang yang banyak banget nih. Iya nih, nanti ada yang ekonomisnya. Nah, ini yang ini nih, yang ini dulu. Oh, yang ini. Yang ini harga berapa nih? Yang ini isinya 2 tuh. Oh, 2. Iya. 850. 850 ya. Ini 2. Coba lihat. Tuh, oh iya, 2. Nih 2 ya teman-teman, ini kelihatan nih 1 2 ya. Iya, oke, 2. Siap. Ini ada stand liana. Stand liana variegata putih ya, tapi yellow, ini ya. Ini yang, hah? Yang, oh, yellow ya. Oh iya, benar yellow. Harga berapa nih? 300 ribuan. 300 ribu. Lanjut. Nah, ini Pink Princess-nya nih. Nah, ini yang menor nih. Yang menor yang ekonomisnya. Yang menor tapi ekonomis. Iya, harga 750-an. 750.000. Sama semuanya. Oh, nih teman-teman bisa lihat nih ya, bisa di screenshot. Ini sama semua nih ya, 750.000-an itu. Tinggal dipilih. Ini sama semua ya. Jadi teman-teman bisa japri yang mau yang ini dong. Oke, siap. Lanjut yang sini nih, belum nih. Ini ada saroninya yang daun besar. Oh. Nih. Agak panjang, bukannya besar. Kalo yang panjang ya. Biasanya senang yang narrow. Narrow ya, yang panjang-panjang ya. Panjang-panjang kalau. Emang senang sih yang panjang-panjang. Harga berapa ini nih? 1 juta. 1 juta ya. Iya. Ini daun pancing atau gimana? Daun pancing, Bu. Ini udah keluar. Oh, udah keluar tunasnya ya. Di sini ada. Oke, siap. Lanjut ini ada baru Colto. Nih, Colto. Daun wah, ini udah ini nih. Tapi daun pancing. Oh, ini daun pancing. Ini daun aktifnya nih. Oh, ini daun aktif. Harga berapa nih? 750. 750.000. Oke, lanjut. Ini mamei. Nah, mamei ini. Pilo mamei berapa? Ini 4 daun 650. 4 daun 650 ya. Udah turun ya mamei ya? Iya. Oke, apa di sini murah? Iya. Beda-beda sih penjualan orang kadang-kadang. Ah, ini ada yang itu, oh, ini, dijual nggak tuh? Ini halte ekonomis nih. Yang ekonomis nih, orang ibu-ibu kan maunya ekonomis dulu. Iya. Nah, ini harga berapa nih? Ini ekonomisnya gara-gara 4 daun tetap aja harga 800.000. Sama ya, cuma daunnya banyak ya. Daunnya banyak, bisa di-cutting. Ya. Bisa di-cutting, jadi masih 800.000 teman-teman. Lanjut, nah ini dia nih. Majestic. Majestic sudah besar teman-teman daunnya. 4 daun mau ke 5 daun. 4 OTW 5. Harga berapa nih? Ini 1,3. 1,3 ya. Iya. Aduh, cakep banget deh. Kayak gimana gitu silvernya. Lanjut. Ini ada Plomani. Nah, Plomani. Daunnya udah besar ya. Iya. Harga berapa nih? Ini 2 daun. 2 daun? Ke 3 daun. Uh-huh. Harganya 550. 550. Iya, oke, siap. Lanjut nih, kayaknya tanamannya sultan semua nih. Nah, pusing aku, saya jadinya. Lanjut. Nah, ini ada tortum. Pilo tartum. Tortum, iya. Tortum. Iya. Nah, ini udah 2 daun sih ya. Heeh. OTW 3 ya? OTW 3. Nah, harga berapa nih? 650. 650 ya. Oke. Okay. Ada aglonema satu lagi nih. Oh, aglonema. Aglonema. Ini kansa. Oh, kansa. Iya. Warnanya kayak gini, cakep ya? Yang ngeping. Ya. Yang ngeping. Beda sama lotus, mirip-mirip sama lotus. Mirip sama lotus ya. Warnanya cakep banget. Harga berapa nih? Ini 1,2. 1,2 ya? Iya. Oke, siap. Nah, ini? Oh, ini sama McDowell. Oh, kayak sama. Tadi. Ya, ini oh, postoknya banyak ya, tinggal pilih lah nanti coba ini di. Segera gini daunnya. 2 bisa. Daun. Tuh tinggal dilihat ya, ini ada juga nih ya. Yang gede-gede. Yang lebih gede lagi, tapi harga sama enggak nih? Harga beda kalau yang gede gini. Ah, yang gede gini berapa? 750. 750. Nah, kalau yang itu yang belakang. Yang ini 650-an nih kayak gini. Nah, ini 650. Nanti kalau per 10 bisa dikurangi sedikit. Kalau belinya 10 bisa dikurangin ya. Iya, dikit. Oke, siap. Kok dikit sih, banyak aja. Lanjut. Ini ada Skeleton Kay. Oh, udah ini nih ya. Udah mulai ada buntutnya iya, nih. Buntut. Harga berapa nih? 150. 150.000.
Nah itu ini apa tuh? Apa sih namanya? Oh ini epi. Epi nanti maturnya seperti ini nih. Oh nanti, itu nanti tapi ini dijual nggak nih? Ini nanti dulu lah. Oh nanti dulu. Ini udah mature nih. Oh iya nih cakep nih. Ini cakep tuh. Kenapa nggak diturus atuh? Iya ini baru press cutting. Oh abis di cutting ya, jadi masih lemes ya? Masih lemes. Tapi dijual nggak? Ya nanti kalau udah segar dijual. Oh harga berapa dulu biar orang siapa tahu indah nanti. Ini kalau dua daun kayak gini nih 700 ribuan. 700 kalau ya. Kalau udah matur. Udah kayak gini ya. Ini tapi ujung kan ya? Iya pucukan. Pucuk. Kalau pucukan berarti nggak bayi lagi ya. Nah yang atas nih apa nih? Ini pareso yang ekonomisnya kayak gini nih. Nah yang ekonomis. Nah ini harga berapa nih? Ini 400 ribuan. 400 ribu ya? Iya sama udah. Nih atas nih. Stoknya 400 ribu. Oh ini yang harga 400 ribu ya teman-teman iya, nih. Iya atas. Ini juga teman-teman bisa screenshot ya pilih yang mana nih. Bisa japri ya. Oke, ini juga tuh pilihannya ya. Oke. Nah, ini sekarang apa nih? Ini pilo kode. Nah, ini ya pilo kode. Kupingnya sudah bisa dijewer. Harga? Ini 500.000. 500. Ini bisa di-cutting. Bisa dipotong. Akarnya udah banyak. Tani, iya. 500? Iya, 500.000. Berapa daun nih? 1 2 3 4 5 mau ke 6 daun. 5 OTW 6 ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini kayaknya ada pilo apa tuh? Ini glad hand. Oh, glad hand. Iya. Harga berapa ini, nih? Ini 650. 650. 50.000 ya. Oke, siap. Terus ini saya lupa nih namanya. Saya beneran lupa. Oh, sejenis pilo apa bukan nih? Pilo ini. Pilo, cuman tapi saya lupa namanya. ID-nya nanti apa? Teman-teman bisa komen deh. Iya. Di kolom komentar harga tapinya berapa nih? Ini satu daun 600.000. Satu daun 600.000 ya. Pedas juga ya. Oke. Maya. Mana lagi nih? Itu apa tuh? Oh, kalau ini WK ekonomis. Ah, WK ekonomis. Ini cuma 350. 350 ya. Nah, mana lagi tuh? Nah, ini yang ekonomis. White pijat 400 ribuan tapi parigatanya kurang. Oh, parigatanya kurang ya. Iya, 400. Oke. Mana lagi? Nih. Oh, ya itu nih. Wah, Amidrium. Nih. Amidrium. Ih, yang parigata. Cakep banget emang kalau Amidrium ke parigata mah. Harga berapa nih? Ini 1 juta. 1 juta ini masih pedes ya. Soalnya jarang yang punya juga ini. Oke. Ya udah tinggal gini-gini aja, Bu. Paling itu singonium. Ah, mana singonium nih? Nah, ini gelombang cinta nggak dijual? Ini gelombang cinta kalau ada yang beli pohon banyak buat bonus aja dah. Oh, buat bonus aja. Kalau belinya banyak buat bonus tuh, mantap. Nah, ini. Ini saya keladi kelinci. Keladi kelinci. Harga? 20.000. 20.000 saja ya. Nah, itu tuh kayaknya gede-gede banget itu. Ini watermelonnya nih. Watermelon. Ini kalau dia yang silver ini agak gede. Kalau silver agak gede ya. Tuh, gede banget tuh. Harga berapa nih? Ini 50. 50.000 ya. Itu apa sih atas tuh? Kayak varigata bukan? Oh, ini pisang. Enggak tahu saya ID-nya. Oh, gitu. Pisang harga? Apa? 150. Lanjut. Ini kuping gajah yang biasa. Kuping gajah yang rumpun lah ini ya, mah ya. 25.000. 25.000 udah rame gitu 25 ya. Oke. Lanjut nih kayaknya ada. Ini sama nih ya? Ini beda jenis nih. Oh, ini apa nih? Ini antarium apa? Saya enggak kenal sih jenis antarium. Oh, gitu. Nah, ini harga? Ini 100.000. 100.000 ya. Oke, bukan kalong kan ya? Bukan ya? Kampret kali. Oke, siap. Nah, ini. Ini Fridex. Fridex. Tuh. Neon. Iya, neon. Harga berapa nih? Ini 50.000. 50.000. Nah, itu. Ini pilo gergaji. Pilo gergaji, harga berapa nih? Ini 80.000. 80.000 ya? Oke. Nah, ini. Ada aglonema Dona Carmen ya? Oh, ini Dona Carmen mutasi. Mutasi? Ini ya, cuman nggak dijual dulu. Ini. Oh, nggak dijual dulu. Ya, oke, siap. Nah, ini ada singonium nih. Ini yang gede-gede aja. Oh, yang gede aja. Ini. Yang kecil juga nggak apa-apa. Oh, ini ya, apa namanya? Ya, Mango Elysian.
Mango Illusion. Nah, ini harga berapa nih? Daunnya udah gede-gede ya? Rp50.000. Nah, apa lagi nih? Ini. Albo. Albo. Oh, albo udah mewah juga nih. Variegatanya ya. Harga? Rp50.000-an. Sama nih triking juga. Triking harga? Sama Rp50.000-an. Sama Rp50.000 ya. Pokoknya di sini 50 ribuan semua. Oh nih, pokoknya 50 ribuan semua tuh ada yang kreket. Iya, pink kreket. Pink kreket, harga 50 juga ya, nih ya. Rimbun ya. Rimbun ini. Oh ini ada berapa berapa batang? Dua batang ya? Dua batang kalau mau bisa tani. Kalau bisa tani bisa cacah. Ya, ini pokoknya harga segituan ya? Iya nih, pokoknya yang di sini singonium. Singonium 50 harganya 50 ribuan ya. Sama ini juga batik ya. Oh, kalau batik 25.000. Oh, batik 25. Ini ya, batik 25. Ini kayaknya mojito bukan? Mojitonya ini. Enggak keluar ya. Durhaka deh. Durhaka. Enggak keluar ya. Tapi dijual enggak nih? Ini kasihan yang beli, Bu, nanti. Oh, gitu, jangan. Oke, Den. Ah, ini ada yang sandiana nih, iya, parigata. Putih tapi ini. Parigata putih. Iya. Ini banyak penumpang gelap iya, ini. Iya, biasa dia bonus nih. Bonus. Parigata putih harga berapa nih? Ini 60.000. 60.000. Ini juga ada nih ya sama nih. Ya, itu 100.000-an. Oh, kalau ini 100.000 karena sudah panjang. Panjang ya, iya. Daunnya udah banyak ya. Ah, ini ada Gloriosum baby iya, baby. Ah, harga berapa nih? Ini 75.000-an. 75 ya. Iya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Glorious. Ini juga sama? Iya sama, sama 70. Ini sama ya, 75.000 ya. Sampai ke sini 75.000 ya. Nah, ini ada yang itu Epip Sangrila ekonomis ini. Yang ekonomis. Iya. Nih, ada nih yang ekonomis ini harga. Parigata tapi. Yang parigata ya. Harga berapa nih? Ini 150. 150 ya. Oke, siap. Ini bawah gitu-gitu aja. Ini jadi teman-teman kita bisa lihat nih kalau ada yang mau. Ini apa sih namanya nih? Itu Dipen Banchia. Dipen Banchia parigata, giant parigata gitu ya? Iya. Ah, dijual berapa nih? Itu 250 nih. 250 ya. Tuh parigatanya tuh cakep tuh. Ini juga tuh. Oke. Udah gini-gini. Nah, itu apa sih namanya? Ini atorium ini, apa? Bukan, kukulata apa namanya? Kukulata? Iya. Oh, harga berapa nih? Rp25.000. 25. Ini banyak nih yang tanian ya. Iya, ini tanian. Ini masih bisa dilihat nih teman-teman taniannya ya. Ini juga nih. Ada kalau mau epipremium yang ekonomis juga bisa di-cutting-cutting nih sini nih. Oke deh. Oke Mas Hendra, terima kasih nih udah lihat-lihat tanaman harganya nih. Ya. Tapi harganya masih bisa nego nih. Ya, masih bisa nego dikit lah paling. Dikit ya, tipis-tipis ya. Aja ya. Oke deh. Terima kasih ya. Ya. Semoga semakin sukses. Amin. Amin.